Pet. Pasar panik iki sing gelek dolen rene. Pak, niki tumu campur bunti, Pak. Si nek alas niki buku alas kabeh kan Jombang. Kabeh Jombang. Nek kampung itu kampung niki mesti nek satu tinggi. Kedung Lumpang. Kedung Lumpang Pakis nggih. Kedung Lumpang Jombang. Kedung Lumpang. Masih berbatasan dengan Pakis ya, Pak? Petrowulan. Berarti ini tanah perbatasan. Perbatasan. Bukan ikut Pakis, Pak? Nah. Ada yang bilang Pakis kan, Pak, sini. Ada yang bilang ikut Pakis. Sumber mana berita ini tanah ini pertanahan Jombang. 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 Berarti ikut Jombang. Ikut Jombang tanah ini. Iya, tanahnya ikut ya. Cuma KPH-nya kan itu ikut Lanjapung, Pak. Lanjapung. Pak, sumber niki ini ikut Damno, Pak. Setelah ini namun orang ingin usaha ini kita terus ketilasan ngotong secara ikat itu mau coba hitam berarti Rian ini minumnya zaman Rian kipun enten, Pak? Insya Allah enten ya. Iya ini nanti Mbak Nisa ini mau coba hitam masih merapi enten, Pak? Itu asik nemen ket nom-noman jenengan, Pak? Pun enten niki. Pun enten niki kemarin mau sekali. Oh, ngaten nggih. Sing ten kula panguripan, enten pantang kita ana pancawa. Ka pancawa nek ngene ngene. Trowulan. Trowulan. Saman mawon. Nggih, bari sing cepet. Nggih, nggih. Niki lha Pak cari. Nggih. Pak. Sumber niki ketrien enten nggih. Pun ketenten kecukup ngene kok. Lan iku petirasane menurut keterangan sing sepuh para leluhur. Ing masjid niku umpake Syekh Jumadi Kubro ingkang juga salat teng mriku niku. Enten umpak mriku. Enten umpane niku rumiyin niku enten rumiyin kok tak ngriki-ngriki sing kenyak niku enten iki kudu kecak ing ngene. Watu umpak napa cedhak kados lempengan watu ngoten. Oh, ngoten nggih. Pak disebut sumber kaupe panguripan niku pripun, Pak? Nek darah kan kula niku sedulur sumber panguripan niku mbok menawa wonten napa kemawon menawi ditoyani kae panguripan wong namine ampun panguripan ya sumber kehidupan nek enten sumber kehidupan iki menjang nang sumber tawone teng riko niku. Oh nggih nggih sumber tawone teng Trowulan nggih. Trowulan riko. Nah mriki tempat kawasan pundi, Pak? Pakis stasiun. Ning edan rapat kula rumini kok nggih. Derek mau ndarek teng Pakis mriki. Oh berarti mriki perbatasan antara Pakis kalian Jombang ya? Jombang ya. Oh ngerti ya. Nah, gini lor, semua yang di wilayah sini, ini ada yang bilang itu ikut Pakis, ada yang ikut wilayah Jombang. Perbatasan dari Mojoagung. Cuma masalah perhutani tanah, ikut Lebak Jabung. Pak Asmone sinten? Sarpani. Pak Sarpani. Ya. Mendetuyon ini udah menopo, Pak Tombo. Nek kenyataan kula wonten nek mboten semingguan kaje ngriki niku wau. Nggih. Ya niatan kula niku wau. Tadi kangge tombo, kemudian keterangane tiyang Surabaya pundi nek ngriki niki wau. Ono perbedaane aku tak gawak nerono-nerono perbandru kene kok sudo lho ngaten. Oh, sakit napa, Pak? Napa? Nggih, sedaya sakit napa sing dikeluarkan nek ngoten. Oh, ngoten. Kan usaha niki. Oh, nggih. Tuhan yang menentukan. Nggih, nggih, Pak. Tapi manusia wajib usaha. Nggih, betul, Pak, betul, Pak. Nggih. Pak matur suwun nggih. Nggih, nggih. Asli pundi? Asline pundi jenengan? Juritan. Oh, wong Juritan dhewe lur. Mojokerto. Kota nggih, tumut kota nggih. Wong kota itu tok kene lur. Nangone sumber kahuripan, penguripan. Nah, kalau bilang itu sumber abadi, sumber yang tidak pernah surut. Nah, ini tadi dua banyak sekali. Yang mengambil air. Tidak pernah surut. Mboten nate aset nggih, Pak?
Ya iki lur. Dulure ne sing loro-loro ya kabeh iku nurut kepercayaane dhewe-dhewe. Kepercayaane masing-masing. Ha iki wae pengunjunge sing nang ngone sumber kauripan iku wae. Iku mang tak takoni tak review kabeh nang ngene. Dulure ne kawasan kene iku elok wilayah perbatasan Jombang ambek Mojagung lah. Jombang Mojagung perbatasan ambek Trowulan. Pak umpak Irian sisih mriku nggih. Iki wong formatan iki wong ngriku kok. Oh, ngaten iki ngaten iku wae. Nggih. Nek kerme iki kok mboten ngaten-ngaten. Nggih. Adelatan ngoten kok mawon. Oh, ngaten. Tereng di pelengseng ngoten. Tereng. Wong menurut keterangane. Oh, kalau rumien ini kok yoga kula iku sing enak ini. Anak ewak dari Juritan, Sarpani. Jenenge Agus men padahal juga kula maca nating mriki juga kula maca niku ngamet. Napa mulang iki penjuritan. Oh nggih. Berarti ket riyen niku didamel tombo, Pak. Nggih, harus. Ket nom-nom men hamen nggih. Nggih, harus minum ini nggih. Nggih. Padahal ten pun diamen. Oh iya, lur. Oh, katane boten jarak ning mriki. Oh iya iya iya. Oh ngoten. Ah urut-urutane jare Mbah Sarpan nggih, Pak. Basar pan jaman mau. Basar pan. Basar pan iki urut-urutane iku lho iku wakil pengunjung teko. Urut-urutane iku jarine nek mari nang gone sumber panguripan. Lah iki kudu rene nang gone musala iku. Jarine iku kuna ana tinggalane kuna. Tinggalane Majapahit berupa umpak. Iki aku teko Basar pan iki. Sing gelek dol rene iki nom-nomane pian. Lah iki tempat iki disakral lho. Iya Mbak Sarpani nge-review nang gue nih wilayah perbatasan Jombang oh 91 Mbak Sampen oh umur 91 lur Mbak Sarpani umurnya 91 lu iku arek nom-noman wakeh. Nah ini kawasan kini ini pakis nah akses jalan yang menuju ke sumber panguripan itu lewat pakis. Ada jembatan kalau arah dari Trowulan belok kanan. Nah kita ditunjukkan Mbah Sarpani. Nah katanya habis ke sumber panguripan menuju ke sini. Nah, sowan rang ini, cara Jawa ini sowan. Soalnya yuk ini kono tinggalan ini mau cepet. Mbah Sarpani ini sing gelek dolendri nih. Jalane gak enak lur. Watu tok akeh. Iki ana godhong-godhong jati ne kemresek-kemresek. Oh, gak ana sing nyapu-nyapu. Iki. Watu utan. Iki. Musala pendiri Haji Syaid Abdul Rahmat. Ini jari nono tinggalan ini kuno tinggalan ini berupa umpak kalau menurut Mbah Sarpani ini peninggalan dari era Majapahit ini wak cari lur yang tak review ini berupa umpak dugaan ini era Majapahit lur. Mbah Sarpani sering ini nih. Aku review nang ini. Nah, Mbah Sarpani paling yo krim tunggol lah. Namun leluhur. Nah, iki lho. Wis sampe nang ini wong ndungo. Jadi aku tak nge-review nang kono maneh. Nah, elono channel iki nih. Pak, sampean pengunjung dari mana, Pak? Dalam? Oh, motor itu. Sering ke sini, Mbak? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oh, ekstrim ya, Mbak? Pol. Sampai-sampai nih, itu pengunjung toko Mojokerto. Aku nge-review sampai nanggene. Selalu, subscribe, like, comment, share, nanggene. Channel gini. Channel yang sangat unik sekali, ya, Mbak. Channel King, Mbak Meong.